Halo, assalamualaikum Bun Mam dan teman-temanku semua. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi ya dengan aku Ira Windari. Apa kabar teman-temanku? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya. Dimanapun teman-teman berada, dari Sabang sampai Merauke, di dalam negeri maupun di luar negeri, mudah-mudahan semuanya selalu sehat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Melanjutkan lagi videoku sebelumnya teman-teman, ini aku masih ada di area River Moon Klaten ya teman-teman. Jadi kemarin itu setelah videoku sebelum video ini adalah fun game, kemudian kami tadi istirahat, kita makan lotis rujak sebelum tubing. Nah ini persiapan kami tubing ya, kita di briefing dulu oleh pemandu, menjelaskan tentang bagaimana keamanan dan bagaimana kita harus ketika berada di air. Nah ini kita persiapan ya teman-teman, dan memang harus ngantri dulu ya, karena memang banyak banget di hari ini tuh pas saat kita tubing itu tanggal 1 Muharram ya teman-teman, dan itu Masya Allah banyak banget yang pingin tubing, jadi kita harus ngantri. Nah setelah dapat antriannya, kemudian kita mulai turun ke sungai, dan kita akan mencoba melalui rute yang telah ditentukan ini sejauh kurang lebih 2 km ya teman-teman. Dan mohon maaf ketika videoku kurang maksimal ya teman-teman, mohon maaf banget karena ini terus terang aku nggak berani shoot sendiri, nggak berani ambil risiko bawa kamera ke air, walaupun itu pakai pelindung, tapi aku terlalu takut kalau tembus ya teman-teman. Jadi ini tuh aku mengumpulkan video-video dari teman-teman aku yang pemberani. Terima kasih untuk semuanya, tim Senam Ceria yang berani bawa kameranya ke air dengan pelindung, dan ini aku makasih banget dikasih videonya ya teman-teman. Kita ngumpulin videonya dari teman-teman yang kemarin bawa kamera ke air. Nah ini sebisa kita, sebisa teman-teman yang ngambil dokumennya ya teman-teman, karena memang kita nggak sewa fotografer. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin ambil dokumentasi sendiri-sendiri ya teman-teman. Dan ini aku mengumpulkan video-videonya dari teman-teman aku. Alhamdulillah masih bisa dapat videonya ya teman-teman, dan menyimpannya di YouTube gitu. Soalnya sayang banget deh kalau dilewatkan suasana tubing yang asoy, yang asik seperti ini. Ayo, siapa yang pingin, siapa yang suka wahana mainan air seperti ini, merapat yuk dan ramekan kolom komentarku. Nah serunya tuh begini loh teman-teman, saling tabrakan, saling berhimpitan, saling muter, kemudian saling pokoknya lucu banget, pokoknya seru, bisa ketawa lepas, kemudian serasa banget saling membantu seperti itu. Dan ini tuh aman banget loh ya teman-teman, aman banget. Jadi sebenarnya sungainya tuh nggak dalam, cuman memang arusnya lumayan ada arusnya gitu. Terus ini tuh memang sudah didesain kali ya untuk wahana air untuk tubing seperti ini, jadi itu aman banget. Kemudian petugasnya juga selalu jagain gitu, ketika kita macet, ketika kita tersesat, ketika ban kita itu nggak mau jalan gitu, petugasnya itu udah ada yang sikap gitu, ada yang menyisir juga, jadi nggak takut ketinggalan teman-teman tuh enggak. Jadi sistemnya itu satu rombongan jalan, kemudian nanti ada petugasnya sendiri gitu. Jadi bagi kalian yang ingin mencoba wahana tubing di River Moon, itu aman dan asik teman-teman. Nah inilah keseruan kita ya teman-teman. Ini tuh tim Senam Ceria dari
lingkunganku ya teman-teman, dari teman-teman di desa gitu. Desa. Nah, ini tuh benar-benar asik. Pokoknya kalau teman-teman yang belum pernah mencoba di River Moon Klaten, kalian bisa deh, recommended kok tempatnya. Nah, sekitar mungkin perjalanan kita mainan di air tuh sekitar 2 jam ya teman-teman ini tuh. Tapi enggak ada ya, enggak sampai 2 jam. 2 kilo pokoknya, 2 kilometer. Tapi ya tergantung arusnya ya teman-teman. Dan ini tuh udah selesai aja ya. Berasa cepet mainan di air. Nah, setelah selesai mainan tubing, kemudian saling membersihkan diri, berganti pakaian, mandi, kemudian kita makan bersama. Nah, ini yang aku bilang kemarin ya teman-teman, yang aku sampaikan bahwa kita bookingnya itu paketan. Jadi selain ada snack makan pagi, juga ada fasilitas untuk fun tubing, untuk fun game, kemudian ada tubing. Setelah itu kita makan siang, dapat makan siang seperti ini tuh, alhamdulillah enak banget rasanya teman-teman, makan bersama-sama seperti ini tuh. Dan setelah makan bersama, kemudian tahu dong ya bawaannya. Semua bawa kantong plastik, ini isinya pakaian basah. Jadi semuanya bawaannya jadi banyak banget kan. Jadi tasnya itu berasa beranak gitu loh teman-teman. Maklum ya, ini tuh pikniknya emak-emak, jadinya rempong banget. Tapi alhamdulillah memang sudah di prepare sebelumnya ya teman-teman. Nah, ini tuh dari berbagai usia, dari berbagai kalangan, kita bisa bareng-bareng bermain bersama di New River Moon Klaten. Nah, ini suatu pemandangan yang menurut aku geli-geli lucu gitu. Ketika bawaan mereka, bawaan kita, bawaan teman-temanku ini begitu banyaknya menenteng, menggendong. Kemudian kita persiapan untuk melanjutkan perjalanan ya teman-teman. Nah, ini keluar dari New River Moon, kita menuju bis dan melanjutkan perjalanan. Nah, akan kemana kita? Jadi setelah dari New River Moon itu, kita masih ada satu lokasi lagi teman-teman, tapi akan aku tayangkan di videoku selanjutnya ya. Dan videonya aku cukupkan sekian. Mohon maaf jika banyak salah kata, dan mudah-mudahan videoku ada manfaatnya dan bisa menghibur teman-temanku semuanya. Terima kasih untuk yang sudah support aku sampai sekarang ini. Thank you for watching. Bye, see you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur ya. Dadah.